Hai teman-teman, sebelum nonton Riko, tolong subscribe dan pencet tombol loncengnya ya. Terima kasih. Kamu tumbuh yang baik ya. Masya Allah, kakak hebat banget. Tanamannya cantik. Iya dong, kan kayak yang punyanya. Iya, cantik. Siapa dulu dong bundanya? Eh, kok tiba-tiba mati? Riko! Astagfirullah, Riko. Jangan usil dong, sayang. Kasian kan kakak kamu tuh lagi mandiin tanamannya. Iya, bunda. Ih, Riko. Astagfirullah, Riko. Ayo kamu minta maaf sama kakak. Maafin Riko ya, kak. Ih, Riko. Awas ya. Aduh, Riko. Nanti aku basah. Aku bisa error. Iya, kak. Maaf, ampun. Enggak ada maaf-maafan. Kakak, udah dong. Riko kan udah minta maaf. Ini dia, Ea. Main bolanya hati-hati. Jangan sampai kena tanaman kakak ya. Kalau sampai kena, awas ya. Iya kak, tenang aja. Yuk, siap-siap tangkap ya. Oke deh, tapi pelan-pelan ya Riko. Yuk, shoot. Tapi Riko, bolanya ke arah pot. Kakak, awas. Apa? Kenapa? Waduh. Riko. Tanaman ini kakak tanam dari bibit sampai sebesar ini, tahu? Iya, Riko tahu. Maafin ya, kak. Maafin Riko ya, kak. Riko gak hati-hati. Nanti tanamannya Riko ganti deh. Kakak, mau kemana? Aduh, Riko. Sakit tau. Kyo, kamu gak apa-apa? Kyo, kenapa sih? Kaulan sedih banget sama tanaman yang patah. Kan gampang bisa beli lagi. Riko, kamu pengen tahu kenapa kita harus menghargai tanaman? Begini penjelasannya. Bismillah. Pada tahun 1981, ilmuwan Amerika yang bernama William Rao meneliti tanaman dengan menggunakan alat penangkap suara ultrasonik yang bisa menangkap suara yang tidak bisa didengar oleh manusia. Dan hasilnya, kalau tanaman itu mengeluarkan suara, dan suara itu berulang sebanyak 1000 kali dalam sedetik. Penemuan ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 44. Masya Allah, itu. Jadi kita harus menjaga dan merawat tanaman. Karena tanaman adalah makhluk ciptaan Allah yang setiap saat bertasbih kepada Allah. Iya deh, Riko ngerti sekarang. Kenapa Kaulan sedih sama tanamannya? Tunggu sebentar ya, Kyo. Hah? Riko mau kemana? Sedikit lagi selesai. Tunggu ya, Kaulan. Hah? Riko ngapain sih? Alhamdulillah. Wah, bungaku sembuh. Makasih ya, Riko. Iya dong, Riko.
Bismillahirrahmanirrahim. Tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihin. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Innahu kana haliman ghafura. Sadaqallahul azim. Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Mama.